kondisi lalu lintas, Pak? Untuk kondisi lalu lintas hari ini alhamdulillah lancar. Untuk jam-jam saat ini, jam-jam kerja dan mobilitas terus ada kurang. Demikian. Pak, ini kan mengenai terminal sudah hampir 6 hari. Aktivitas terminal sendiri seperti apa, Pak? Nah, sementara ke situasi terminal karena terkena air, untuk pengalihan arus kita dari jajaran selatan dan mereka dari perhentian selalu menghimbau kepada masyarakat untuk kita alihkan ke lokasi yang agak aman. Demikian. Ini di jalan ya, di luar terminal ya, Pak? Untuk petugasnya sementara ini tentatif, artinya kalau memang itu ada kemacetan kita merapat ke lokasi. Sementara karena lepas ini banjir, kita posisi ada di jalan-jalan. Demikian. Untuk bis-bis yang akan memuat penumpang, diarahkan kemana? Nah, kalau penumpang dari wilayah barat atau demak, kita arahkan ke perempatan Kencing, nanti ke arah timur atau masuk wilayah seputaran kota. Sebaliknya dari wilayah Kudus ke arah demak, alhamdulillah kita masih bisa, artinya genangan air bisa terlewati di seputaran Almuayah. Untuk penumpang sendiri bagaimana, Pak? Untuk penumpang terpantau tadi ada dari beberapa PO ada di Portida di Jalan Adil. Nah, ada satu dua penumpang yang memang terpantau. Thank you.